Selain kita ketuk-ketuk, juga perlu kita periksa. Kita bongkar mesinnya. Ini sudah saya bongkar dan saya temukan ini gear yang bagian ini kelihatannya sangat kotor sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jelang maghrib, sobat-sobat Putra Nusa AV. Jumpa lagi di channel Putra Nusa AV. Ini tadi pagi kedatangan jam dinding katanya mati. Kita cek dulu baterainya. Oke, DC skala 3. Yang ini positif, yang ini negatif. Enggak bergerak kalau dilepas. Bergerak sama sekali. Coba kita pegang, tadi sulit sekali. Kita kameranya pegang, kemudian kita tes. Oh, ternyata baterainya masih bagus. Kita coba lagi, kemudian diputar-putar, tetap tidak mau bergerak. Tetap diam saja. Nah, sekarang kita coba bongkar dulu. Skrupnya kita lepasin dulu. Kemudian jarumnya kita lepasin semuanya. Rada abot. Malah kena asnya. Kita pasang dulu asnya, diceblokkan. Kemudian ini mesinnya kita buka. Coba kita masukin lagi baterainya. Kemudian kita dengarkan lewat telinga. Ini ada bunyi tik tik tik. Coba kita pasang lagi untuk jarum detikannya. Ternyata sudah bisa. Kita coba dulu beberapa jam. Selain kita ketuk-ketuk, juga perlu kita periksa. Kita bongkar mesinnya. Ini sudah saya bongkar dan saya temukan ini gear yang bagian ini kelihatannya sangat kotor sekali ini. Jadi ini perlu kita bersihkan. Ini kemungkinan yang menghambat berputarnya sehingga jamnya mati.
kita perlukan kita bersihkan dulu menggunakan kuas. Kelihatannya ini sudah bersih. Biasanya yang masuk itu semut, terus keputar, kegiles-giles, jadi badannya remuk. Kira udah bersih nih. Sekarang kita pasang lagi satu per satu. Dipasang baterai. Udah muter. Tinggal nutup, selesai, kita pasang di sini. Sekarang karena sudah saya coba sampai beberapa jam bagus terus, sekarang kita tutup. Alhamdulillah akhirnya sudah jadi, sudah lancar. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.